Oke. Nah, ini dia guys. Waduh. Wuhui. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Nah, sesuai janji gue sebelumnya, di video kali ini gue akan nge-unboxing nih paket yang baru datang. Jadi ini kebetulan gue dapet 2 paket Hot Wheels bukan Hot Wheels sih, diecast. Nah, mau lihat apa nanti. Ini kebetulan gue dapet di Tokopedia-nya kios_rongsokan. Dia jual diecast-nya juga lumayan murah dengan paket gitu. Jadi langsung aja gue ambil, gue sikat dan karena gue suka. Oke, langsung kita buka ya. Aduh, udah kangen banget untuk bikin video-video unboxing kayak gini. Udah lama cuy. Maaf ya guys, baru upload. Nah, seperti biasa, kita buka dengan pisau ini. Buka dari mana ya? Nih, buat kalian apa kabar nih di rumah? Apakah sehat-sehat? Mudah-mudahan sehat ya, jangan sampai ada yang ini. Dan kalau dari kalian yang mau tetap hunting di Indomaret ataupun Alfamart, tetap pakai masker, pakai hand sanitizer-nya kalau udah habis dari sana, jangan lupa bersih-bersih. Pokoknya itu deh, jangan lupa lah pokoknya jaga kebersihan dan kesehatan guys. Jangan bayar kesehatan kalian dengan super treasure hunt. Wah, jangan. Aduh, mending sehat cuy, sehat tuh mahal. Nggak ada harganya. Oke. Nah, ini dia guys. Waduh. Wuhui. Nah, ini dia udah tahu nih yang gue bakal beli apa. Nah, ini dia ada 2 paket yang datang atau 2 diecast ya. Itu dari Johnny Lighting. Untuk yang pertama ini ada apa sih namanya? Jeep Cherokee. Ini juga salah satu fokusan gue nih, mantep. Dan tampoknya adalah Golf. Wah, sayang banget nih guys, ininya agak penyok. Tadi mungkin gue bukanya agak ini ya, tapi gak apa-apa lah. Karena nanti bakalan gue buka sih untuk ini. Gue belum pernah nih ngebuka Johnny Lighting untuk ini. Dan yang kedua, nah ini ya. Nah, ini dia guys. Ini ada Toyota Land Cruiser. Wah, ini mobil impian banget sih. Aku pengen banget punya mobilnya ini 1:1. Doain aja ya kalau punya rezeki nanti gue beli nih. Nanti kita punya aslinya gitu. Mantap. Nah, ini dia guys, paketnya ada Jeep Cherokee sama Land Cruiser. Nah, ini biasanya disebut dengan hardtop ya. Mobil penjahat. Kenapa disebut mobil penjahat nih? Gue mau cerita juga nih sedikit tentang mobil penjahat. Jadi tuh di zaman dulu sinetron yang kan ada gensetnya tuh yang suka ditarik sama mobil ini. Karena genset itu berat, mobil ini kan 4WD ya, four wheel drive. Jadi lebih kuat lah gitu untuk narik si gensetnya itu. Nah, kebetulan mungkin sutradaranya itu nggak mau menyewa mobil untuk penjahat-penjahat gitu untuk di sinetronnya, cuman daripada nggak dapet ya udahlah pakai mobil si pengangkut genset ini gitu. Padahal fungsinya tuh awalnya emang pengangkut genset, dan seiring berjalannya waktu sering dipakai oleh tim produksinya gitu ya. Jadi udah jadinya ini dengan ikon mobil penjahat gitu. Aduh. Oke, mungkin dari video ini yang pertama, gue akan unboxing ini dulu deh. Untuk yang mobil penjahat nanti gue unboxing di video selanjutnya ya. Nanti gue kasih detailnya, karena takutnya nanti cukup waktunya kelamaan. Oke, kita buka dulu nih, guys. Untuk si Jeep Cherokee-nya, detailnya kayak gimana nih? Nah, ini dia guys. Tadi sedikit agak susah ya bukanya. Aduh, tapi gue mau mempertahankan si kartnya, malah sobek. Aduh, yaudahlah, kita keluarin dulu nih si kartnya nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia si kartnya ya. Nah, ini dia guys, Jeep Cherokee. Aduh, nice. Mantap nih guys. Wah, gila.
gagah sih. Keren, keren, keren. Nah, di sini bisa kalian lihat ya untuk detailnya. Wow. Dari lampu depan nih ada, di sini ada tulisannya si Jeep ya. Ada logo lambangnya warna apa, angka 4 di sini, di samping juga ada. Kemudian untuk apa nih? Ini kayaknya knalpot ya, knalpot yang disambung ke atas nih biar kalau banjir itu nggak mogok mobilnya. Oke, bisa kalian lihat lagi di sini. Di belakangnya wipernya ada, kelihatan cakep. Ada platnya juga, plat nomor. Bannya ban karet cuy, mantap detailnya. Maaf nih fokusnya kurang mana-mana nih. Wah, gila guys. Di sini ada skop nih, skop, ada bensin ya, di sini bensin, cadangan bensin. Di sini ada juga, ada ban di atasnya cuy, bannya juga bannya ban karet, gila, bukan ban plastik ini. Ini ban karet. Kalau gue pegang di sini, keren, 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 keren. Di sini ada pengaitnya nih, kalau misalkan di off road gitu ya. Wah, keren guys. Ini detailnya cakep sih. Tuh ada lampunya di sini, ada di atas nih, ada 5. Keren. Bawahnya gini ya, tuh kurang lebih. Wah, keren sih cuy. Mantap, mantap. Keren. Oh iya, atau di sini. Nah, di sini aja nih. Ini ada si mobil Fast and Furious 3M ya. Ini keren nih guys, kalau ditaruh. Mantap. Nah. Aduh. Tadi agak susah payah ya bukanya ya, jadi ya harap maklum. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Dan jangan lupa terus subscribe di channelnya Unbeworks. Jangan lupa like, komen, dan terus dukung channel ini agar mencapai 1000 subscriber. Nanti gue akan ngasih Hot Wheels lainnya ya. Nah, untuk video selanjutnya nanti gue kasih teaser sedikit. Ini gue akan ngelus si TLC nih, Toyota Land Cruiser ya. Mantap. Dan ini yang pertama, ini nanti video kedua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.